Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tertiba diangkut polisi, dijemput dari jalan tol, efek mobil mewah mogok. Viral di media sosial, pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mendadak diangkut polisi. Bukan terkait masalah hukum, keduanya dijemput karena mobil mewah yang ditumpangi mogok di tengah jalan tol. Akibatnya Nia Ramadhani dan Ardi menumpang mobil polisi. Memang rumah tangga Nia Ramadhani dan Ardi selama ini tak pernah sepi dari perbincangan. Diketahui Nia dipersunting pengusaha tajir belintir Ardi Bakri pada 1 April 2010 lalu. Semenjak menjadi istri Ardi Bakri, kehidupan Nia menjadi sering diperbincangkan. Baru-baru ini Nia dan Ardi kembali jadi sorotan. Bagaimana tidak, mobil mewah yang ditumpangi Nia dan Ardi mogok di tol. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram Rupi Gossip Selasa 28 Mei. Pada video tersebut, Nia dan Ardi baru saja turun dari mobil polisi. Pasangan suami istri itu duduk di bangku belakang di mobil polisi. Nia dan Ardi bahkan terlihat tertawa saat turun dari mobil polisi. Menantu Abrizal Bakri mengenakan baju crop top warna pink, sedangkan Ardi memakai kemeja kotak-kotak warna biru. Keduanya pun saling melempar tawa sehingga tidak ada unsur tersandung kasus apapun meski diangkut pakai mobil polisi. Rupanya Nia Ramadhani dan Ardi diangkut polisi karena mobil mereka mogok di jalan tol. Teringakak, emang ada-ada aja mereka ini. Mobil tiba-tiba mogok di tol, lalu untunglah ada pak polisi yang menawarkan tumpangan, tulis keterangan dalam video.